Terlalu sungguh, terlalu ku mencintai dirimu. Ku takut engkau berlalu, merana aku tanpamu. Terlalu mencintaimu. Terlalu sayang padamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Fikri Empat di sini. Subreaker aku dimanapun kalian berada. Yang pasti aku yakin kalian tidak terlalu mencintai siapapun di dunia ini kayaknya ya. Kayaknya lagu nih. Kali ini ada nih di panggung DAA 6 Group 2 Top 12 nyanyiin lagu Terlalu Mencintaimu. Ada ini Gunawan featuring Aulia. Aku penasaran nih gimana dua orang ini nyanyiin lagu Terlalu Mencintaimu. Betul sekali, dan juga bagaimana kalian yang belum subscribe, jadi subscribe dulu channel ini biar kita langsung lihat penampilan ini Gunawan featuring Aulia. Terlalu Mencintaimu. Starting point-nya oke. Starting point aman semuanya, pronunnya oke semua sih. Ini mereka yang ngeral kok, aku yang enggak nafas ya. Kayak panjang. Iya, enak. Ini kenapa aku vibe-nya kayak lagu India ya? Kayak Neha Kakkar gitu. Tarikan-tarikan. Sama juga. Siapa sih satu lagi tuh yang penyanyi baru juga tuh? Siapa? Neha Kakkar sama Ajit Singh ya? Oh, maybe yes. Iya. Vibe-vibe India gitu loh yang aku dapetin tuh. Ini suasana romantisnya dapat banget, kebangun banget dari dari aransemennya ya. Hmm.
Ini Aulia rendah ya? Rendah ya. Kalau kedengaran rendahnya. Aduh, ini untung nih duetnya sama Gunawan ya, yang range vokalnya memang di atas rata-rata gitu. Jadi bisa ngambil nada-nada yang tinggi itu, Gunawan bisa ngejangkau. Aku suka banget loh LED-nya di belakang tuh kayak, wow, makin syahdu gitu. Aduh. Asik. Ini memang, kalau aku bilang ya, memang keahliannya Gunawan Aulia yang bisa-bisa romantis-romantis ini gitu kan. Kalau Lesti kan Fildan pasangannya, bukan yang benar-benar udah nyatu. Iya, chemistry dapat. Ini Gunawan tuh sama dulu sama Asle. Asle deh enak banget. Ini tuh, sekarang sama Aulia nih. Ini Aulia juga biarpun nadanya nggak nyaman buat dia, tapi masih bisa keluar masih, ya, masih nyaman, enak gitu ya, nggak maksa gitu deh kerendahan gitu. Aduh. Aku lihat Gunawan ini banyak nahan gak sih? Kenapa Indi? Aku gak tau ya, aku ngeliat dia biasanya kan dia lepas banget. Pokoknya masih bisa ya sebenernya. Biasanya Gunawan tuh lepas banget. Ini kayak nahan. Kayak ditahan. Aku gak tau kenapa ini dia kayak menahan suara. Kayak suaranya gak lepas gitu ya. Aku dengar ya di refren ini ya. Oke, ada harmoni tadi. Yes, benar. Aku suka banget. Nice, nice. Aduh, ternyata ada nih. Wah, ini rasa oke. Ya. Ini baru ini Gunawan. Kita gak bisa berkata-kata lagi benar. Ini baru Gunawan. Dia lepas banget nih di part ini nih. Gila, ternyata dia menyimpan nadanya nada buat di sini di part ini nih. Dan bener kenapa kita yang enggak teriak-teriak, memang kayak apa sih, kayak kita terpana. Nah, itu dia. Yang au gitu. Iya. Akhirnya tuh kayak kita enggak mau teriak-teriak, enggak mau apa, kita menikmati. Menikmati banget ini jadinya. Aduh.
Oke. Di refrain kedua ini lebih enak ya. Lebih enak beneran. Aduh. Oh. Ini rasanya benar-benar kayak patah. Iya gak sih cintanya tuh kayak iya. Iya gitu ya, rasanya kayak cintanya tapi takut kehilangan yang terlalu gitu ya kan. Terus lo, aku salut sih sama Gunawan nih, endurance-nya oke banget ya, endurance-nya oke, dia nada tinggi, dia kuat nahan di nada tinggi itu nggak goyang, dan gak turun itu hebat banget, tinggi banget lo itu, tinggi banget, lebih tinggi lagi ya sih. Lebih tinggi lagi dan dia suara-suara apa namanya asli nggak kepalset iya nggak ya. Kepalset dan itu kepala gue sakit banget nada tinggi dan dia tuh bisa ngejangkau itu iya dan loh. Bisa nahan nada itu nada di situ nggak turun itu tuh hebat banget, endurance-nya bagus. Aulia, tangan Aulia. Aduh, enak banget. Itu enak banget. Itu enak banget. Fans India ini cakep banget. Suka penampilan Gunawan kali suka ini. Suka banget vibes-nya di sini, apalagi di ujung tadi Gunawan ngeluarin kayak apa? Feel Indianya itu. Iya, dan memang awal-awal tadi memang kita bilang kan Gunawan kenapa nih agak nahan ya. Iya, ini aku mau nanya nih sama Genius One, apakah Gunawan lagi apa namanya? Sakit tenggorokan atau ada gangguan lagi batuk gitu atau gimana ya, gitu. Soalnya yang aku rasain begitu dia nada tinggi tuh enggak selepas biasanya gitu ya, di lagu ini. Biasanya kan tahu sendirilah ya. Jadi seenteng itu biasanya ngeluarin apa? Di sini tuh nggak semuanya kayak gitu sebenarnya, ada part yang bagusnya tapi kebanyakan kayak nahan kayak ada sesuatu. Gunawan. Kayak ref pertama tadi benar jauh banget tuh nahannya tuh nahan banget, berasa banget dia nahannya tuh. Enggak. Kan ada orang yang lepas tapi tetap lembut ya. Tapi ini tuh ditahan banget sama dia gitu semuanya. Tapi aku sih suka, jujur penampilannya aku suka, rasanya enak buat aku, bener. Masuk rasanya masih, buat aku gitu, rasanya enak. Dan apa namanya, perpaduan kolaborasi sama Aulianya tuh benar-benar nyambungin chemistry-nya tuh dapat, bukan yang satu bikin tapi yang satu enggak dapat gitu. Tiba-tiba Aulia ngeliuk kemana, Gunawan ngeliuk kemana, enggak, ini tuh liukannya semuanya, cengkoknya tuh sama, semuanya balance semuanya sih, semuanya nice buat aku ini. Kita bakal reaksi lagi nih, masih ada banyak ya, ada Aslo, ada Lonely, ada Husband. Tunggu aja ya, pasti kita reaksiin semuanya. Yes, tapi kalian subrek dulu. Nah, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.